Halo, selamat pagi semuanya. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini, kalian kan akan melakukan ujian, ya, Nak? Ya, nah, pada ujian kita kali ini, uh, Lausa menggunakan metode yang berbeda, yaitu kalian mengerjakan pencarian kata nantinya. Nah, untuk uh, ujian kita kali ini, yang pertama yang perlu Lausa ajarkan kepada kalian. Takutnya nanti banyak yang bertanya-tanya ya kan supaya pertanyaannya langsung kejawab dan bisa fokus untuk menjawab pertanyaannya. Nah, yang pertama adalah siapa tahu dari kalian ada yang kurang bisa untuk nge-zoom dan nge apa namanya e mengecilkannya, maka kalian perginya ke sini dulu ke yang paling bawah. Kalau kamu perhatikan kalau kamu perhatikan kan di sini ada tulisan 40% ya. Untuk mengubahnya itu boleh diklik yang zoom out yang ini ataupun zoom in yang ini atau boleh kursornya langsung Nah kursornya itu maksudnya yang ini Oke kalau kamu perhatikan ini ada kursor kan di sini Nah ini tinggal kamu tarik aja seperti ini Besar kecil besar kecil Maka nanti langsung layarnya Ya kecil Besar kecil Besar Nah jadi kayak gitu ya nak ya Nah terus kemudian Closer pindah ke bagian sini Nah, ke bagian apa namanya lembar pencarian katanya ataupun lembar jawabannya sendiri. Nah, untuk lembar jawabannya sendiri, yang ini, nanti cara kamu pengerjaannya itu, misalnya nih, dari ini soalnya, maka nanti kan pasti ada jawabannya tuh. Nah, yang pertama yang kamu kerjakan adalah jawab dulu, jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis adalah. Nah, untuk eh, sebelum kamu pergi ke sini atau sebelum kamu fokus ini ke page satunya, ya, maka kamu langsung pergi ke page 3 ataupun ke halaman 3. Nah, kenapa seperti itu untuk memudahkan kamu sebenarnya gitu ya, Nak ya. Nah, jadi ini kan ada nih nomor satu nih. Misalnya jawaban nomor satu tuh singa, ya kan? Nah, tulis aja langsung misalnya singa. Terus kemudian jawaban yang kedua misalnya macan jawaban ketiga matahari dan lain-lain selanjutnya gitu Nah terus kemudian uh, apa namanya di sini kenapa lause berikan ada banyak warna jadi untuk memudahkan lause sebenarnya nanti untuk menemukan jawaban kamu di sini berdasarkan warna yang ada di sini juga di apa namanya yang ada pada halaman ketiga? gitu. Nah, kamu boleh pakai warna yang lain ataupun mau pakai warna yang sudah lo sediakan di sini. Nah, untuk melihat 20 warna ini, ya itu sebenarnya sangat gampang. Contoh misalnya kalau warna kuning mah kamu udah pasti hafal ya kan. Nah, untuk warna ini misalnya, warna apa ya saya katakan ya? Warna pink muda sih sebenarnya pink nude gitu. Nah, untuk mencarinya ini, kamu klik aja seperti ini kamu klik misalnya ini ini kan jawaban nomor 7 ya. Kamu nanti udah jawab misalnya singa. Nah, terus kamu juga udah udah bolto warnanya nanti di sini di singa ini gitu. Nah, terus kemudian maka nanti kita beranjak dari sini nomor 7. Nah, yang ini nih kita mau cari warna yang ini misalnya. Ini kalau kamu mau pakai warna lause kalau kamu mau pakai warna sendiri mah nggak apa-apa gitu ya, Nak ya. Nah, kamu beranjak dari sini, terus kamu pergi ke sini. Ke ini. Nah, kelihatan ya? Uh, apa namanya kursornya losa tuh. Nah, kamu pergi ke fill color, terus kemudian kamu klik fill color eh salah. Salah lo, maaf. Nah, jadi kamu klik yang apa namanya untuk mencari warna ini, kamu klik tanda panahnya. Kelihatan kan ada ada tanda panah di sini. Nah, kamu klik tanda panahnya, nanti langsung ketahuan tuh. Oh, ternyata losa pakai warna yang ini. Bisa ya? Terus kemudian misalnya saya pakai warna yang ini. Nah itu ada di mana? Kamu klik lagi tanda panah yang ada di fill colornya. Kamu lihat lagi dia adanya di mana gitu. Contoh, ah yang ini. Kamu klik, nanti langsung kelihatan kok dia adanya di mana. Itu adanya di sini. Ini dia. Oke seperti itu. Itu yang pertama. Bisa ya? Nah terus kemudian kita pergi ke halaman satu. Nah, ataupun untuk mengerjakan jawabannya sendiri. Untuk pengerjaannya sebenarnya sangat simple, jadi tunggu langsung gedein dulu. Oke deh. Nah supaya lebih jelas sih kelihatan gitu ya nak ya. Untuk mencari jawabannya tadi yang udah kamu berikan di halaman yang ketiga, usahakan sesuai warna gitu ya kan. Nah misalnya nih, kamu menemukan ada kota Batam di sini misa, misalnya aja ternyata Batam itu adalah jawabannya. Sesuai sama warna tadi, maka kamu kasih warna warnalah dia, ya, kamu fill color gitu kan. Jadi pengerjaan itu bisa jadi nanti perhatikannya yang pertama, kamu mencari mendapatkan jawabannya itu dia dari kiri ke kanan. Maksudnya itu dari sisi sini ke sisi sini gitu. Sini ke sini. Nah, maka langsung aja nih kita bold misalnya warnanya ungu. Nah, Dapat dong, dia batam ya kan? Kalau di apa namanya, kalau di layar ini mah sebenarnya kelihatan jelas sih tulisannya tuh. Jadi, kamu nggak usah takut untuk jadi gelap. Tapi kalau di kamera memang kelihatan dia kayak gelap, tapi enggak ya. Nah, atau kemudian itu kan yang pertama ya, kamu carinya itu dari kiri ke kanan seperti ini, atau siapa tahu nanti kata-katanya itu justru dia dari kanan ke kiri, misalnya nih, dari kiri ke kanan ini gitu. Nah, sudah. Ini kan batam, berarti nanti jadinya tulisannya itu kebalikan-kebalikannya gitu. Misalnya jadi matap, e, matap gitu ya. Kalau kita bacakan, e, apa namanya, memang jawabannya matap siapa tahu gitu. Tapi bukan berarti batamnya di, 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 dibalikan. Nah terus kemudian kamu pilih lagi misalnya warnanya yang ini. Oke terus kemudian, ada juga nanti jawabannya itu dari atas ke bawah. Kalau atas ke bawah mah udah gampang gitu lah ya. Nah, atau kemudian dari bawah ke atas seperti ini. Nah, dari bawah ke atas misalnya saya kasih warna kuning. Nah, udah berapa nih? Udah empat ya kan? Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Lalu kemudian ada lagi nanti kamu akan menemukan jawaban misalnya nih. Ternyata jawaban itu menyerong dari kiri, eh salah, seperti ini. Uh, apa sih saya katakan serong kiri atau dia serong kanan ada nanti kamu akan menemukan kata-kata eh jawabannya ini itu untuk kalau nggak serong kiri dia akan serong kanan bagaimana cara untuk memberikan fill color nya Nah untuk memberikan fill color nya misalnya ini nih uh, apa namanya BRO brok misalnya jawabannya adalah brok kamu nggak bisa langsung bold seperti ini gitu ya nak ya jadi satu-satu misalnya yang ini kamu kasih warna, terus kamu kasih warna lagi, kamu kasih warna lagi, kamu kasih warna lagi. Nah, bisa ya, atau kalau mau lebih gampangnya lagi sih sebenarnya pada saat kamu mau ngebold ini warna, kamu tekan B, terus habis itu kamu juga tekan kontrol. <coughs> Tapi kontrolnya kamu jangan lepas gitu, jadi pada saat kamu ngeklik tulisan broknya itu satu-satu ya hurufnya. Huruf B, huruf R, huruf O, huruf K itu berbarangan juga kamu klik yang kontrol ini. Nah, lo saya nggak bisa kasih tunjuk nih karena kan saya ngasih tutorialnya itu pakai dua tangan gitu ya nak ya. Oke, kemudian uh, tadi kan dari kiri, serong kiri ke serong kanan. Terus sekarang dari serong kanan ke serong kiri. Nah, misalnya jawabannya ini. Yang ini nih. Nah, A, L, N, O, misalnya aja. Maka caranya sama yang ini. Ini ini juga dan ini oke bisa ya anak ya jadi seperti itu cara pengerjaannya di sini ada lausa kasih tiga lembar Ya kan, tiga lembar. Lembar pertama adalah lembar jawabannya kamu. Yang kedua adalah lembar pertanyaan pencarian kata, dan yang ketiga adalah lembar pencarian kata. Usahakan lembar pencarian kata ini kamu isi, kamu jawab dulu gitu. Jadi, kalaupun misalnya nih, ternyata waktunya nggak cukup, ya kan? Uh, tidak cukup itu dikarenakan harus mencari jawabannya ada di sini maka nanti ini akan menjadi pertimbangan buat lausa sebenarnya kamu udah jawab sampai 20 kan tetapi ternyata di sininya kamu belum selesai misalnya selesainya sampai 16 atau sampai 17 dua lagi nih belum ketemu gitu nah belum tentu nanti saya salahkan bisa jadi kamu saya kasih nilai setengah atau nilai berapa gitu kan untuk per setiap item sih maksud saya ya nak ya jadi usahakan ini kamu isi dulu baru kamu pergi nanti ke sini Oke, itu aja yang perlu saya jelaskan sama kalian. Semoga tutorialnya bermanfaat, dan juga kamu dapat mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, selamat mengerjakan.